Baik Bapak Ibu, disampaikan bahwa untuk memulai acara pelepasan ini kami minta dengan hormat untuk mengambil tempat karena acara pelepasan akan segera dimulai. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu dan Anandaku sekalian bahwa acara pelepasan kirab pelajar akan segera dimulai. Kirab pelajar andalan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Siwa, Wajo 8 Oktober 2022 dimulai. Pemimpin pasukan kirab menyiapkan barisan. Yang sama kita banggakan para pembina, Bapak Ibu Kepala UPT, terkhusus kepada anak-anakku pelajar khususnya SMK, SMA, SLB, Madrasah Aliyah yang ada di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sehat-sehat semua. Jadi, walaupun pada hari ini adalah tanggal merah, tepatnya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita patut berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati Wajo atas kesempatan dan waktu. Arahan Bapak Bupati Wajo dan sekaligus pelepas peserta kirab. Pelajar andalan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kirab pelajar andalan Wajo Surya. Yes, yes, yes. Mantap. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Mewakili Camat Pitumpanua teristimewa tentunya dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Wajo, saudaraku Elfrianto ST dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Danramil, Pak Kapolsek,
dan seluruh pejabat-pejabat tingkat kecamatan, kepala UPT dan para kepala SMA, kesehatan dan seluruh hadirin para pembina guru, dan tentunya kepada anak-anakku semua, para pelajar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti keterwakilan seluruh pelajar-pelajar yang ada di tingkat SMA, SMK, SLB, Madrasah Aliyah se-Kabupaten Bandung. Saudara-saudara sekalian, adalah pilihan para pelajar yang akan bersilaturahim, akan bertemu seluruh perwakilan kabupaten kota, seluruh kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan, akan melaksanakan kirab pelajar andalan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan, ya, yang ke-353 tahun di tahun 2022 ini. Saudara-saudara sekalian, tentu kita berharap Anda akan menjadi corong. Adik-adik semua para pelajar akan menjadi atensi, perhatian bahwa inilah pelajar Kabupaten Bajo. Maka itu, ya, tampilkanlah attitude, ya, sikap yang baik sebagai pelajar andalan yang berkepribadian, yang berakhlakul karimah. Ya, dan ada semua, ya, tentu akan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh perwakilan kabupaten kota, seluruh yang ada di Sulawesi Selatan. Maka itu, jadikanlah momentum baik ini untuk bertemu bersilaturahim sekaligus meningkatkan skill, meningkatkan kapasitas diri dalam forum tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini, berinteraksi, berkomunikasi, memanfaatkan kesempatan yang baik untuk belajar, meningkatkan kemampuan dirinya, kompetensi dirinya, ya, agar kompetensi yang sudah miliki terus dapat ditingkatkan. Belajarlah, melihat, ya, contoh yang baik, dan tentu harus memiliki semangat yang tidak pernah henti untuk terus belajar, belajar, belajar. Karena belajar itu dalam agama tidak ada hentinya. Belajarlah sampai di liang lahat, belajarlah sampai di negeri Cina. Maka itu, kalau berbicara tentang belajar, tidak pernah henti, tak terhingga. Olehnya itu, adik-adik semua, para pelajar-pelajar andalan ini, jangan pernah merasa puas, jangan pernah selalu merasa heran. Ya, Allah sendiri mengatakan, wa ma utiitum min al-ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Maka itu, jangan ada yang sombong dengan kehebatannya, jangan ada yang sombong dengan keilmuannya. Tetapi ilmu itu bisa saja orang lain punya, kita tidak punya. Tetapi jadikanlah forum silaturahim pelajaran andalan ini untuk terus meningkatkan kompetensi, kemampuan adik-adik semua, utamanya skill pergaulan, ya, skill kepemimpinan, leadership, ya, skill entrepreneur, ya, skill untuk bisa memiliki kepekaan dan mampu beradaptasi dalam kekinian, perubahan-perubahan yang begitu cepat. Era disruption, era perubahan yang begitu cepat ini menantang kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara-saudara sekalian harus siap, ya, untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Maka itu, jangan pernah berhenti belajar, termasuk melalui kirab belajar ini. Saudara-saudara sekalian, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, dan sekaligus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang positif, pengalaman-pengalaman yang baik buat adik-adik sekalian,
agar terus dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Dan motivasi yang harus dimiliki adalah achievement motivation. Harus kita memiliki achievement motivation, yaitu motivasi untuk selalu berprestasi. Siap berprestasi? Siap! Siapa kita? Siapa yang ada kalau sukses? Yes, yes, yes! Maka itu, sosial kalian, ada semua, ya, terus memiliki semangat yang membara dalam diri kepemudaan, dalam diri pelajaran, dalam diri generasi yang akan menjadi generasi masa depan, generasi desani yang memiliki kemampuan kompetensi yang serba bisa. Olehnya itu, sekali lagi saya titipkan kepada adik-adik semua sebagai perwakilan pelajar Wajo, menjadilah pelajar yang terbaik, pelajar teladan, pelajar yang bisa menjadi suri teladan, yang bisa menjadi contoh kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Setuju? Setuju. Olehnya itu, ya mari kita bersama-sama tentunya sebelum saya melepas, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang ikut terlibat, yang utamanya kepada jajaran pendidikan menengah atas yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan berkolaborasi, bersinergi semuanya atas dukungan Trifika Kecamatan Pitung Panua, sehingga kita laksanakan acara atau dipusatkan di Pitung Panua atau Siwa di tempat yang baik ini. Mari kita dengan memohon rahmat, karunia dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dimudahkan, semua hajat-hajat ya dan rencana-rencana kita insyaallah dilancarkan dan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan. Mari kita bersama-sama melepas secara resmi rombongan kirab pelajar andalan 2 SMA, SMK, SLB Madrasah Aliyah se-Kabupaten Wajo tahun 2022 dengan bersama-sama melafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas dengan resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khair. Demikian, terima kasih semua anak-anakku semua. Sukses selalu, sehat walafiat. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pelepasan kirab pelajar andalan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Siwa Wajo, 8 Oktober 2022.